ambe berdoa, ambe dulu-dulunya dewe sing walu dikriminalisasi ambe aparat, ambe ini rempati FC. Al-Fatihah. Matur suwun dulur-dulurku kabeh sing wis gelem berjuang bareng-bareng gawe keadilan, ojo wedi awe dhewe ojo dipecah belah, awe dhewe kudu rangkulan, gak ono pihak A, pihak A, pihak B, gak ono iki kabeh arek Malang. Aku mewakili keluarga korban, matur suwun digawe ae dulur-dulurku kabeh. Walaupun ada diancam, diintimidasi, dipingin-pingin duit, aku gak kepingin duit, aku kepingin keadilan. Aku yang belum berkhianat sama adik-adikku, sama dulurku, wis oke, tapi aku wis oke, gak butuh duit-duit, sobohan. Arek Malang wis oke kabeh. Arek Malang butuh keadilan. Ojo sampai korban-korban berjatuhan maneh. Adik kudu wani nglawan pihak-pihak dajal, pihak-pihak bintang sing katene ngejur arek Malang. Adik kudu bersatu. Adik gak bersatu, adik kalah. Aku wani nglawan sampai nang Polres gawe laporan model B tanggal 9 November. Sampai saiki sik pancet ae koyo arek cilik kaya permen pendikai surat surat cinta cara kasare me penyelidikan to kapan iki sedek iki rekonstruksi iki Kanjuruan ya goruk dilaksanakno tambakan ini dijur Kanjuruan yo sakarepe dulur-dulur kabeh iki kudu tuntase dituntas napa ya apa sakarep. Kok sampai aku dipateni, aku siap lanjut laporan model B nang Polres nang Jakarta tak lanjut to ora kate damel. Saiki ada respect ambil Pak Midun yang bersepeda pancal keliling stadion-stadion. Matur suwun digawe dulu-dulu supporter saya Indonesia sing wis belani arek Malang. Hidup arek Malang. Hello Malang. Yo lek meneh katene gawe aksi nang Polres menakono laporan model model B monggo. Perwakilan meneh nang Polres gak apa-apa. Iki cendang dilakukan penyelidikan ambek olah TKP. Lek dhewe meneng-meneng to kapan iki dilakukan? Dilaksanakan penyelidikan, kenapa nih soalnya ke polisi yang mateni dulu-dulu dewe. Nah di mana-mana itu ambil polisi ini modelnya digawe pipong-pipongan itu digawe aduh domba terus. Ini ada Mas Rizal yo ibu, bapak gak ada umur, adiknya loro, gak ada umur. Ini ya gawe laporan model B pisang.